Belum masuk lagu iming-iming. Lagu pertama udah buzzer 3. Yah. Aku gak nguasain lagu bunga. Dan kamu kecewa banget loh. Iya aku kecewa. Pak, tanggung jawab pak. Sini pak. Tadi kamu sempat bingung. Sebetulnya kamu jujur pengennya yang di atas. Aku emang pengen iming-iming cuman emang bunganya gak. Pak. Ya Om Irfan. Sampai nangis pak. Bagus soalnya bangga. Kamu udah ada di sini, ayah bangga. Salah itu urusan nomor 2. Yang penting kepercayaan dan juga pede. Ya. Tadi emang gak apal katanya pak. Iya. Karena memang lagu itu jarang dia bawain. Banyak kan lagu-lagu pure dangdut. Kalau iming-iming bisa. Insya Allah bisa. Kok yang atas tadi? Gak apa sama sekali dua-duanya. Bumi ini semakin panas, tahu. Selalu untukmu juga tahu, cuman takut-takut aja gitu. Bapak kenapa mau minta nomor 2? Kenapa minta yang di bawah? Setahu saya, itu sempat pernah waktu itu dia bawain. Cuma mungkin udah jadi waktunya cukup lama. Jadi agak-agak lupa-lupa ingat gitu Om Irfan. Oke. Okay. Kalau lagu iming-iming, insya Allah. Iya. Bentar. Bapak suara bagus banget, ngebas itu. Iya kalau saya sih gitu. Bapak Tuan Takur bukan kan? Tuan Takur di sana. Iya betul. Kali dia MC. Emang MC? Iya mungkin MC. Emang MC penyanyi? MC keliling aja kayak. Beneran? MC dangdut gitu? Ya sedikit-sedikit. Masih tahap belajar kok. Gini aja. Saya minta Bapak MC-in penampilan Rena anak Bapak nyanyi iming-iming. Ya, tapi dengan MC-nya ala-ala dangdut gitu Pak. Udah bisa lah. Oke boleh Pak? Insya Allah. Coba ya. Bapak MC-nya baiklah. Anaknya artis. Tar dulu. Siap. Oke Pak, silakan. Baiklah Pak Heririn pada pencinta musik dangdut di tanah air dan juga untuk semuanya. Kali ini bersama si cantik jelita Rena Maulida buat Anda. Oh.
Coba kok tadi iming-imingnya jadi lagu pertama ya. Udah ngajar banget. Bagus gak penonton? Bagus. Bagus. Betul kata Bapak, emang ini suaranya mantep banget ya. Tadi kendalanya berarti gak hafal lagunya. Oke. Pak, tapi gak apa-apa ya, sudah terjadi ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Oke. Pak, penasaran gak dengan makeover istri tercinta? Penasaran juga sih. Beneran? Iya. Boleh. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama berumah tangga dengan istri? Tahun 1993. Tahun 93? Betul? Rena ini anak pertama? Iya. Betul. Usia kamu sekarang? 29. Udah ngasih cucu ke Bapak? Belum. Insya Allah pulang dari sini Insya langsung. Amin. Jadi Bapak belum punya cucu? Belum. Belum. Mudah-mudahan. Amin. Terakhir lihat istri make up kapan? Terakhir. Pas Rena nikah? Iya betul. Nah ini ibu ketika bekerja. Bekerja menjadi PPSU. Pasukan oranye. Alhamdulillah. Bapak siap mau lihat kecantikan ibu sekarang? Lebih Insya cantik Allah. Lagi. Siap. Pakai MC juga dong. Ayo kita sambut istriku tercinta gitu. Baiklah, kita sambut istriku tercinta. Ini dia. Buliana. Oh. Oh my God, cantik banget. Ibu jangan nangis, ibu jangan nangis, make upnya hancur. Make upnya baru di make over. Kok kamu terharu sekali sayang? Kenapa Rena? Kayak ngerasa jadi anak gak ada. Nyusahin orang tua terus gitu kak. Belum pernah bisa bahagiain orang tua. Belum pernah bisa bikin bangga gitu. Kamu ngelihat mama kamu gimana? Kan setiap harinya mama berjuang di jalanan. Sekarang udah didandanin, udah cantik. Akhirnya pakai make up lagi. Katanya terakhir kali make up-an tuh berapa tahun lalu? 3 tahun lalu ketika Rena menikah. Makasih Kak Karen. Buat Rena. Makasih Darren. Tadi kok Rena sempat terucap katanya belum bisa membahagiakan dan juga membuat orang tua bangga. Emang iya? Coba kita tanya ibunya. Bu, kadang anak itu merasa masih belum cukup untuk membalas budi orang tua. Ibu bangga gak dengan Rena? Sebetulnya saya bangga, ya, tapi sama adatnya yang, ya Bu. Kenapa? Ya masih kayak kanak-kanakan. Padahal udah rumah tangga, sok kasih nasihat. Kasih nasihat. Jadi anak yang dewasa, jangan ambok mulu, sabar, ya. Mama bangga sekali. Rena masuk ke panggung yang megah ini. Ya. Kadang kebanggaan orang tua itu tidak bisa dilihat dari prestasi dan materi saja. Melihat kamu berumah tangga akur, sehat, bahagia. Itu kebanggaan dan kebahagiaan buat orang tua. Betul Pak? Betul. Terima kasih juga untuk MNC dan DMD yang menjadi pentas ini untuk bisa penyanyi juga berkembang. Buat Kak Aaron juga makasih. Iya. Sama-sama Bapak. Jo. Tapi sayangnya Rena tampilnya tadi tidak bisa maksimal. Di lagu awal sudah mendapatkan buzzer 3. Cita-cita untuk memberikan hadiah kepada ibu yang ulang tahun di bulan Februari. Tertunda karena tidak ada dana. Berharap malam hari ini bisa memberikan hadiah mesin cuci. Apakah tetap bisa terwujud? Silakan Tuan Takur. Ya Irfan,
dan juga hadirin semuanya. Memang Rena tampil bagus di lagu kedua, tapi dia mendapatkan 3 buzzer. Dan sesuai dengan aturan main, tidak ada tambahan hadiah apa-apa selain 1 juta yang sudah saya titipkan kepada Irfan tadi. Tapi, tenang. Melihat perjuangan ibunda tercinta sebagai pasukan Orange, dan juga ulang tahun kemarin yang belum diberikan hadiah oleh Rena. Ya Tuan Takur. Untuk ibu yang cantik, saya hadiahkan kalung emas. Wow! Terima kasih banyak Tuan Takur. Terima kasih, makasih. Oh. Makasih Tuan Takur. Oh, kalung emasnya. Jadi tadi Tuan Takur ketika sudah tahu profilnya sebagai pasukan Orange, Tuan Takur langsung meminta tim untuk menyediakan kalung emas ini? Tim saya banyak Irfan, tak perlu diragukan. Oke. Rena, ini serahkan kepada ibu tercinta kamu. Makasih Kak. Tuan Takur, terima kasih banyak. Wow. Dipasang mungkin? Dibantu? Iya, coba. Wow, ini beneran loh. Kalung emas ya? Ini emas beneran ya Tuan Takut? Bener. Karen, meragukan Karen. Emas dari saya, kamu saya kasih SP nanti ya. Karen gawat. Mohon maaf, kan cuma bertanya. Oke, coba pasangkan kalungnya. Wow. Oh, cantik loh. Ibu ini kenang-kenangan dari Tuan Takut, Masya Allah. Oh, sampai ada tulisan gramnya juga masih ada. Alhamdulillah. Makasih Om Takur. Semoga rezekinya makin bertambah. Rezekinya makin meluas ke semua orang. Amin, amin, amin. Pemasangan kalung. Aduh, upacara kali. Wow, luar biasa sekali. Makin cantik mendapatkan kenang-kenangan dari Tuan Takur. Ibu bahagia ibu. Bahagia sekali. Ibu sehat terus ya bu ya. Amin. Oke, Tuan Takur, bagaimana dengan uangnya? Ya, sesuai yang sudah diberikan Irfan tadi, berikan kepada Rena. Oke. Terima kasih banyak Tuan Takur. 1 juta rupiah saya kembalikan. Karena memang kamu tidak bisa maksimal di penampilan lagu pertama. Tapi untuk ibunda tercinta, selamat ulang tahun dan mendapatkan kalung emas dari Tuan Takur. Makasih Tuan Takur. Oke, perjuangan belum selesai. Apalagi untuk tamu kita dari Bangka Belitung. Sesaat lagi tetap di sini di DMD. Dangdut Mania diadakan panggung rezeki.